jembatan Jerakah. Di balik jembatan ini akan ada sebuah pemandangan air terjun yang keren sih kalau nggak banjir. Dan di atasnya sana tadi kita telah mengunjungi ada air terjun yang lebih gede. Hanya proteksi untuk menikmati air terjun itu juga perlu dipikirkan kalau teman-teman ingin berwisata ke sini. Selamat pagi teman-teman Boyolali. Kali ini kita lagi di kawasan Selo di Jerakah, kata bapak tadi. Ternyata ada air terjunnya. Oke, sebenarnya kita mau ke Ketep, tapi kita berhenti sejenak. Ada air terjun. Sebenarnya ada dua yang tadi di bawah, ada di video sebelumnya bersama kakak. Kita lihat air terjun itu mau mendekat tapi itu. Rasa. Oh, agak susah untuk mencapai air terjun ini. Bisa, mana? Oh, itu ya. Oke. Oh, akhirnya sampai juga di air terjun ini. Dengan sekelilingnya ada bambu. Bisakah ini untuk kita berwisata? Perlu ada fasilitas tambahan karena ini tempat jalan air. Seperti itu teman-teman di Boyolali. Semoga video ini bisa memberikan sebuah gambaran tentang wisata di Boyolali. Kali ini saya lagi jalan-jalan di Ketep. Tapi sebelum